Ustaz, apa hukumnya memberi pengemis yang seharusnya masih bisa bekerja? Kalau kita tahu dia itu fisiknya kuat, maka jangan dikasih. Jangan dikasih. Tapi enggak boleh membentak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammasaila fala tanhar. Jangan membentak pengemis. Enggak dikasih sudah enggak dikasih. Mboten. Atau kalau Anda punya keberanian untuk menasehati, nasehati. Kalau Anda lihat fisiknya masih kuat. Karena kita juga punya beban tanggung jawab moral untuk tidak membuat orang menjadi ketagihan dengan minta-minta. Karena minta-minta itu kan memang modalnya kur. Tangan kemudian dipegang ini modalnya cuma ini dong. Memang daripada nyari kayu bakar atau nyemplung serayu itu jauh lebih nyaman modal kayak gini toh. Tapi Islam itu sangat menghargai yang namanya kehormatan, harga diri. Maka kalau kita melihat ada orang yang kelihatan mampu, sebaiknya tidak diberi.